Sahabat-sahabat sekalian, diperkirakan tahun 2030-2035, Indonesia akan mengalami sebuah kondisi yang dikenal dengan bonus demografi, di mana kita akan mengalami jumlah penduduk produktif jauh lebih banyak daripada jumlah penduduk non-produktif. Pertanyaannya adalah, 10 atau 15 tahun yang akan datang, di saat kompetisi begitu berat, bagaimana dengan kondisi kita? Anda para pemuda, sebagai siapakah Anda di hari itu? Dan Indonesia sedang menanti para penggerak perubahan. Indonesia akan menjadi pemimpin dunia ketika para pemudanya memiliki kesadaran dan keterampilan dalam memimpin. Dan bagaimana memimpin diri, memimpin orang lain, bahkan memimpin bangsa ini. Sampai jumpa, saya Ahmad Rosadi Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.